Kita ingin supporter kita pulang ke rumah dengan selamat. Dan ini adalah tanggung jawab dari Liga Klub. Erick Thohir kritik keras Liga 1, minta pengelola berbenah. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir memberikan kritik tajam terhadap penyelenggaraan Liga di Indonesia. Dalam sebuah kesempatan, dia meminta PT Liga Indonesia Baru, LIB, membenahi kompetisi sepak bola tanah air. Lebih lanjut, Erick mengaku kecewa lantaran negara sebesar Indonesia hanya duduk di peringkat 28 Asia atau 6 di ASEAN. Tak hanya itu, dia juga meminta agar pengelola Liga mampu membuat terobosan baru. Dengan begitu, perbaikan kualitas kompetisi sepak bola bisa dirasakan ke depan.